Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpamitan kepada masyarakat Wonogiri karena ia sudah purna tugas atau akan segera pensiun dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September nanti. Hari ini Ganjar Pranowo berkesempatan meluncurkan dan meresmikan jalur bus Trans Jateng BRT Koridor 7 rute Wonogiri Sukoharjo Solo di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ganjar berpamitan kepada masyarakat Wonogiri karena akan segera pensiun sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Ganjar meminta maaf apabila banyak kekurangan selama melayani dan berharap penggantinya nanti akan lebih baik lagi. Rute Solo Sukoharjo Wonogiri yang terhormat. Saya derek pamit. Matur nuwun, kita sudah bekerja sama, sudah membantu, sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Saya minta maaf kalau selama 2 periode 10 tahun melayani ada kurangnya, tentu itu karena saya. Tapi kalau daerah pembangunannya hebat-hebat itu karena bupati wali kotanya yang jempolan, bukan gubernurnya yang hebat, bupati dan wali kotanya yang hebat. Dan insya Allah nanti tanggal 5 September pensiun.